Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu nih schedule Ayu Ting Ting hari ini yang dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official update. Schedule jadwal Ayu Ting Ting hari ini di Becanda Pagi jam 9.00 di Trans 7. Dan nanti siang jam 12.30 Ayu Ting Ting juga akan menemani kita semua di acara Brodies TV. Dan nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir juga nih di Laporba jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Itu nanti sore Ayu Ting Ting juga akan hadir di Mob Channel di channelnya Kakak Beradik. Jadwal official update hari ini, semangat pagi semua, tetap jaga progres ya, yuk bisa. Ting Ting sudah memberikan woro-woro nih untuk kita semua agar menontonnya di Mob Channel. Kakak Beradik ke podcast pastinya seru habis nih katanya. Jadi bagi semua jangan lupa, hari ini ada Ayu Ting Ting di Kakak Beradik podcast, pastinya seru dan menyenangkan. Dan selanjutnya di sini malam-malam ada sang desainer ternama dari Bandung, Adi Rustana, berkunjung langsung ke kediamannya Ayu Ting Ting guna fitting baju, baju persiapan pernikahan Syifa dan juga Nanda. Wah, malam-malam tim dari Adi Rustana siap nih. Ini Adi Rustana bersama tim berkunjung ke kediaman Ayu Ting Ting guna membawa baju pengantin yang akan digunakan nanti pada saat resepsi pernikahan 20 Februari 2022. Seperti apa bentuknya? Di sini Ayu Ting Ting memperlihatkan, tapi katanya sebentar aja nih, sedikit aja biar kita semua penasaran seperti ini. Nah, ini dia bentuknya dan juga warnanya sangat kalem abis nih ya. Dan yang penasaran pastinya nanti Mimin akan memberikan informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua. Persiapannya sudah hampir 100% nih, tinggal menunggu Ayu katanya minta doanya kepada sahabat semua. Insya Allah tahun depan Ayu Ting Ting akan melangsungkan pernikahan juga nih dengan tambatan hatinya. Wow. Pengumuman bahagia sudah diberikan nih oleh Ayu yang katanya tahun depan akan melangsungkan pernikahan. Ya, kita aminkan dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pangeran impiannya benar-benar memberikan kebahagiaan untuk dirinya dan juga anak tercinta semata wayangnya, Bilqis Humairah Razak. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan nih isi Instastory Ayu Ting Ting hari ini, Kamis 27 Januari 2022. Salam bahagia untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa nanti saksikan Ayu Ting Ting di Mob Channel Kakak Beradik Podcast, dan ada di Brownies TV Becanda Pagi dan Lapor Pak nih nanti malam. Oke sahabat, selamat menikmati tayangan-tayangan indah bersama Neng Ayu yang cantik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran. Besok jangan lupa.
nonton Bercanda Pagi jam 9 pagi hari ini. Bercanda Pagi. Banyak info yang bakal kita kasih tahu dan pastinya seru-seruan. Sambil ngakak bareng kok ya. Jam 9 pagi hanya di Trans 7. Buruan. Pasang Trans 7. Tungguin kita sebentar lagi jam 9 pagi ada Bercanda Pagi. Nonton ya. Seneng baju-baju kita. Iya, aku suka banget baju yang ada nggak ada bijinya. Suka banget. Buat minum itu nak? Suka ya? Iya suka banget. Buat minum itu. Oh, ini lagi. Makanya makanan. Iya. Iya lagi. Ini sekolah di bawah ya? Iya. Bingung apa lagi sih yang disisir? Di bawah. Kita bersama.
persiapan apa sih ini, Di? Nggak tahu nih. Malam, sisi malam-malam. Kamu jangan bosan ya, tergiliran aku juga begini loh. Siap, makasih.